Jelas, dia jelas sama saya gara-gara selingkuh bang. Tapi yang paling berat itu ya kita bicara masyarakat DRT. Ayah malah keceplosan. Lucunya ekspresi pengacara Rizky Billar saat keceplosan bongkar kasus sebenarnya yang terjadi antara Lesti dan Billar tentang perselingkuhan hingga kasus KDRT. Lihat sampai dilirik oleh sahabatnya tuh. Wah, keceplosan nih. Gimana ceritanya lengkapnya? Simak ini dia guys. Pembelaan Rizky selingkuh tidak bang? Saya nggak komen. Cerita ke abang? Saya juga nggak komen. Saya nggak mau. Saya gara-gara selingkuh bang. Jelas, dia bilang sama saya gara-gara selingkuh bang. Tapi yang paling berat itu ya kita bicara masyarakat DRT. Jelas, dia bilang sama saya gara-gara selingkuh bang. Saya melihat sama siapa? Si Lesti itu hanya apa katanya? Lesti itu hanya foto-foto. Ini selingkuh si bilang begitu di luar hotel itu. Bagaimana kabar Lesti ngegepin Billar selingkuh di hotel itu gimana bang? Itu no comment saya. Itu nanti urusan penyidikannya. Oh berarti itu wilayah penyidik gitu ya? Penyidik. Terkait perselingkuhannya? Soalnya infonya itu adalah pemicu keributan. Nah, hal itu? Yang saya sama siapa? Si Lesti itu hanya apa katanya? Lesti itu hanya foto-foto. Ini selingkuh si Billar begitu. Di luar hotel itu begitu. Oh berarti bukan dia masuk ke dalam hotel itu nggak ada seperti itu. Iya tapi maksud saya berarti membenarkan jika Billar kegap di berada di hotel itu dan Lesti memvideokannya. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Billar sendiri karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang lo harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Billar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan oh cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.